pembakaran PT Bangun Kayu Irian di Kampung Warba, kami sudah kasih tahu tidak ada kegiatan dari manapun, dari pemerintah, dari siapapun yang bersifat pembangunan dan lain-lain datang, dan tidak boleh, kami sudah larang tidak boleh datang dan injak di tanah kami. Kalau datang kami akan tembak mati. Itu. Jadi pernyataan kami sudah jelas dan kami sudah kasih tahu kenapa melawan datang. Itu. Jadi TNI berhadapan dengan kami TPNPB. TNI itu kombatan, kami juga kombatan.